Mau tahu cara bikin ini gimana? Makanya yuk bareng-bareng masak di rumah karena kita semuanya harus stay at home supaya semua orang sehat walafiat. Bahannya ya telur lah pastinya. Ya, boleh pakai telur ayam negeri atau mau pakai telur ayam kampung, silakan. Kemudian kita ada sambal bajak botolan atau misalnya kalau ada yang lain juga boleh. Kecap manis, gula pasir, jeruk nipis, dan bawang goreng. Gampang bahannya kok. Kita kasih minyak dikit aja. Nah, supaya gampang nih, pakai sambal botol aja, kurang lebih 1 sendok makan. Kasih kecap manis. Apinya kecil aja ya. Bawang merah goreng. Kalau mau pakai bawang putih juga boleh. Jeruk nipis. So, jadi rasanya pedes, manis, asem-asem, ada gurih-gurihnya. Kalau suka setengah matang, jangan kelamaan. Setengah matang kuningnya maksudnya.